bulan. Setelah saya buat album dengan kumpulan Floodwaters, dalam berita juga saya merencanakan sebuah kumpulan trio. Walaupun permulaannya dia ada 5 orang, kemudian dia jadi 3 orang. Jadi Ali, Fahur dan Syahlan. Kita namakan kumpulan itu Kembara. Jadi pada awal 80-an Kembara lah. Saya dalam kumpulan Kembara lah. Dan dalam pada itu juga saya banyak buat album untuk orang lain. Dalam menyanyi dalam Kembara itu, saya buat album untuk orang lain juga. Dan hingga rupa sini saya tak tahu berapa banyak saya dah buat. Saya ingat lebih dari 50 album lah saya buat. Dalam pada itu kecil-kecil lagi saya dah memang suka menyanyi. Saya tak suka menyanyi saja, saya suka buat lagu saya sendiri. Dan saya suka dengan lagu penyanyi yang mencipta lagu. Dan macam kumpulan Beatles, popular apa semua tu, ini barat. Piramid juga gitu, dia nyanyi dan cipta lagu. Saya suka dengan penyanyi yang gitu. Dan saya suka penyanyi ataupun cipta lagu yang punya statement, punya idea, yang punya opinion dalam penyanyi lirik. Minatnya di dalam bidang seni bermula sejak kecil lagi. Bakatnya berkembang ketika Nasir mula berjinak-jinak di dalam pementasan teater. Kemudian bakatnya di dalam menyanyi dan mencipta lagu dikesan oleh seorang penerbit album. Ternyata Nasir seorang pencipta seni yang kaya dengan idea yang unik dan kreatif. Aziz tengoklah banyak konsep yang Abang Nasir buat kan. Jadi apa yang mana satu konsep yang Abang Nasir rasa berpuas hati sekali? Semua tak puas. Tiap kali saya buat konsep yang maksudnya konsep yang direncanakan. Selalunya kita buat konsep juga di luar-luar Kuala Lumpur ni, macam kalau orang panggil sikit kat sana kita main juga kan. Tetapi konsep-konsep yang macam itu dengan bajet yang kecil, dengan persediaan yang kurang, kita tidak dapat buat persembahan yang kita hendak lah kan. Walaupun penonton mendapatkan simplicity dan asalkan penonton itu ada dekat situ kan, tetapi puas itu tak ada lah. Jadi saya sentiasa, mungkin 2 tahun sekali saya akan buat konsert di Kuala Lumpur ni, konsert yang saya nak buat, jenis konsert yang saya nak buat. Lagi
apa lagi? Berapa tahun kahwin? Entah. Berapa tahun? 11 eh? 12
banyak kekecewaan lagi yang dulu yang tak jadi. Dah banyak kejayaan yang Abang Nasir kecapi lah kan. Jadi daripada sebelum dia bernyanyi, Abang Nasir berlangsung teater. Abang Nasir cakap tadi kan, teater, lepas menyanyi, komposer, pelakon, lepas tu pengarah. Jadi kira dah perfect lah kan. Tak ada, benda itu semua bagi saya tak ada benda, tak ada apa-apa. Yang penting kita master dengan satu bidang yang kita ceburi. Itu yang paling penting sekali. Saya, kerana saya suka dengan semua bidang tu, jadi saya masuklah dalam bidang itu. Bukan berarti saya semua saya nak masuk kan. Tetapi saya memang minat. Pertama saya bermula dengan melukis. Kerana saya memang melukis dan saya suka pada melukis. Saya suka melihat lukisan. Saya suka menciptakan benda yang baru dalam dunia lukisan. Lukisan ini bukan berarti lukisan saja. Dia ada arba arca, kemudian dia ada dengan corak-corak yang baru seperti penimbar, sunblock ataupun semua. Mungkin orang yang tak ceburkan dia dalam bidang seni halus sedang-dang ini memang tak tahulah. Tetapi itu satu bidang yang perlu kita master. Aspek pengarahan pula macam mana? Yang difahamkan filem Merah adalah filem pertama arahan Abang Nasir. Jadi mungkin Abang Nasir ceritakan sikit. Arahan ni bagi saya natural lah bagi saya. Saya rasa lah. Sebab ya bukan berarti kita gilakan filem, kita boleh mengarah. Tak ada. Tapi saya memang nak mengarah. Ya, saya nak mengarah. Dan cuma peluang nak mengarah tu mungkin dulu tak ada dan mungkin sibuk dengan hal lain. Tetapi sekarang ni sudah ada peluang dan masa ni mungkin sesuai. Saya pun telah dapat mengarahkan sebuah filem pertama yang berjudul Merah. Walaupun sebelumnya saya telah mengarahkan video klip, tapi video klip dengan filem berbeza. Dalam lakonan saya sebenarnya bukan baru. Sebelum saya cuba kerja dalam bidang muzik, saya dah main pentas ni. Tapi mula-mula itu sebagai orang yang buat props ni. Kemudian baru berjinak-jinak dalam lakonan, di pentas lah. Kemudian bila dah menyanyi ni, baru main filem. Dan filem pertama tu Kembali Seniman Jalanan ni. Kita pasal konsert tadi kan, apa kata kita tengok kembali sedutan dari konsert Akai yang berlangsung tidak lama dulu. Air mata, air mata menitis di malam bodoh. Kali ni dia agak grunge, agak ganas sedikit.
tapi sesuai untuk diterima oleh semua golongan lah. Bekerja dengan Joey ni okey, pasal kita ni semua kira lingkungan umur yang sama kan. So kita boleh communication tak breakdown, so semua boleh bercakap, semua boleh bertegur, semua boleh ni boleh tu kan. So kiranya Joey ni cerewet tak cerewet, baik tak baik, jahat tak jahat, tapi okey lah. Joey boleh sampai ke tahap penyanyi popular jika penerimaan masyarakat di Malaysia ni terhadap muzik adalah lebih luas. Kalau mereka tak dapat menerima muzik yang ada di Malaysia sekarang dan hanya menumpukan pada satu jenis muzik, mana-mana penyanyi pun tak boleh sampai ke tahap yang diinginkan. Actually dulu cukup susah nak jadi macam-macam. Jadi sekarang mungkin lepas lah buat banyak dalam bidang, dah cuba banyak bidang kan, saya nak buat satu pementasan musical. Atau dipanggil musical theater. Yang mungkin akan diadakan pada ujung tahun ni. Corak ni semua sudah dalam benak saya, tapi masih sama-sama lah, tak dapat nak gila nak ceritakan.